Saat saya mengonten di perlintasan KA ini, terjadi kejadian yang tidak terduga ya teman-teman. Waduh, terjebak nih. Pokoknya ini dua kereta ya teman-teman, jangan lewat. Oke. Seperti apa kelanjutannya? Disimak terus dan jangan di skip dulu ya teman-teman. Mantap. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan terus rezekinya. Kali ini saya berada di JPL 2 Halimun yang berada di Menteng, Jakarta Pusat ya teman-teman. Di sini saya akan nanting beberapa kereta ya, mungkin siapa tahu ada kereta luar biasa yang akan lewat di JPL ini ya teman-teman. Oke, seperti apa keseruan pada konten kali ini? Ditonton terus sebelum kontennya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel saya agar channel saya terus berkembang dan saya selalu semangat mampu seputar perlintasan kereta api maupun lainnya. Langsung aja ke kontennya, let's go teman-teman. Untuk mode pam pintu KA ini ya standarnya ya Akmar ya. Akmar, tapi sirinenya seperti sirine Nippon Signal ya Jepang ya. Dan seperti yang kalian ketahui, JPL ini adalah JPL satu-satunya model Akmar di lintas loop line sini ya teman-teman. Jadi hanya palang pintu KA ini saja yang bermodel Akmar di lintas loop line ya, pada KRL ini ya teman-teman. Mantap. Ini pas lagi mau ngerekam sinematik, tiba-tiba sirine JPL berbunyi teman-teman. Palang kereta OTM menutup ya teman-teman. Oke, pintu perlintasan KA sudah ditutup, aman teman-teman. Ini bersiap akan dilintasi oleh KRL kayak sih ya teman-teman, atau mungkin kereta luar biasa ya. Kita tunggu saja. Ternyata KRL komuter lain lagi teman-teman, sebagai JR205143. Mantap. KRL JR205 ya teman-teman. Ya, melintas sudah KRL JR205 ya, itu dari Kampung Bandan menuju Manggarai saja itunya. Hanya sampai Manggarai doang teman-teman, mantap. Melintas dengan lumayan ngebut di JPL 2 Menteng ini teman-teman, mantap. Sambil menunggu kereta lewat, kita hunting bus dulu nih teman-teman. Ada bus Trans Jakarta teman-teman, mantap. Ini lintas ini tuh melayani koridor 4 dan koridor 6 ya kok. Dan ada Trans Jakarta juga lagi ngetem teman-teman, mantap. Ini infonya sebentar lagi akan melintas, katanya sih kereta istimewa ya teman-teman, yang dari Tanah Abang mau ke Gambir yang akan disewa oleh rombongan ya teman-teman. Wah mantep nih, kebetulan saya lagi hunting di sini nih, kayak ada mau lewat kereta istimewa ya teman-teman. Kita tunggu saja ya KLB yang dimaksud, yang akan lewat di JPL 2 Latur Arhari Menteng ini teman-teman ya. Nah, sirine JPL sudah berbunyi, palang keretanya OTM menutup nih teman-teman. Oke, palang itu OTM menutup ya teman-teman. Oke, pintu perlintasan KA sudah ditutup, aman nih lur. Bersiap akan dilintasi oleh keretanya ya teman-teman. Wah, ada busway. Mantap, berbendera ini ya teman-teman. Hebat. Sebagai koridor 6 ini ya teman-teman, yang akan kayak sih mau menuju Ragunan ya teman-teman. Ini kita tunggu aja ya, detik-detik melintasnya kereta luar biasa nih. Infonya sih kereta istimewa ya lur. Nah itu dia keretanya nih teman-teman. Infonya mau disewa rombongan nih teman-teman. Mantap. Wih mantap. Mantap. Melintas juga kereta istimewanya ya teman-teman. Di JPL 2 Latur Arhari Menteng ini teman-teman. Mantap. Palang keretanya dibuka kembali ya teman-teman. Mantap, mantap. Wih, mantap. Bus Trans Jakarta sedang menikung. Bermanuver mantap. Wah. Begitu Trans Jakartanya lewat, palang pintu KA langsung menutup ya, teman-teman. Trans Jakarta bermanuver mantap. Oke, palang pintu KA OTM menutup ya teman-teman. Ya, sip. Perlintasan KA sudah ditutup, aman teman-teman. Dan dapat lihat lampu flash-nya terang benderang teman-teman. Mantap.
sebelah sini juga ya teman-teman. Mantap. Jadi penasaran, pengen tahu malam-malamnya kayak gimana ya teman-teman. Oke, kita tunggu aja kereta bandara ya infonya yang akan lewat di JPL ini ya teman-teman. Semoga aja nggak ke-spam Transjakarta ya, karena di sini selalu rawan ter-spam Transjakarta ya teman-teman. Di sini mumpung masih sepi ya, belum ada bus Transjakarta yang lewat. Nah, ya ini dia kereta ya teman-teman, kereta bandara ya, railing dari Manggarai menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, melintas dengan santuy di JPL 2 Menteng ini teman-teman, mantap. Oke, hanya satu kereta aja yaitu kereta bandara ya, melintas dengan santuy tadi ya di JPL 2 Latur Harhari Menteng ini teman-teman, mantap. Nah, ini dari ke Jawa sudah terlihat lagi ada KRL JR 25 New Livery ya, 129. Wah, berlivery Le Mineral Tea full ya, mantap. Mantap, full livery Le Mineral Tea. KRL JR 25 New Livery dengan stiker Le Mineral Tea ya, melintas dengan santuy menuju ngebut di JPL 2 Menteng ini teman-teman. Oke, setelah KRL melintas kita hunting bus Transjakarta dulu teman-teman. Ada 3-4 bus Transjakarta. Nah, yang pertama kita lihat manuver mantap dari bus Transjakarta ini teman-teman. Mantap. Asik. Kita majuin dulu deh biar mantap. Wah, mantap. Bermanuver mantap nih dari Transjakarta. Wah, manuver lagi teman-teman. Mantap, banyak banget busnya nih. Sedang bermanuver mantap, berbelok-belok. Ada lagi nih teman-teman. Bermanuver lagi nih Transjakarta ya teman-teman. Ya, terselak sedikit ya sama beberapa kendaraan mobil. Wih, mantap. Mantap. Satu bus lagi. Wih, bermanuver cantik ala bus Transjakarta nih ya teman-teman. Mantap. Oke, hanya bis, hanya 4 bis aja ya teman-teman. Mantap. Nah, saat disinilah detik-detik sebelum kejadian tak terduga ini tuh terjadi teman-teman. Wah, sedikit mau tragedi nih teman-teman. Susah nih. Nah kan susah. Waduh, maksa. Waduh, terjebak nih. Dan maju, tahan lu. Wah, kepentok teman-teman. Waduh. Bahaya nih teman-teman. Waduh. Bagaimana nih teman-teman? Jadi gak bisa tertutup sempurna nih teman-teman. Jadi nggak bisa tertutup sempurna ya teman-teman, karena Transjakarta ini kendala nih teman-teman. Waduh. Kita tunggu aja kereta apa yang akan lewat di JPL ini ya teman-teman. Ah, dari kejauhan sudah terlihat ada KRL komuter lain ya teman-teman. Pokoknya ini dua kereta ya teman-teman yang akan lewat. Oke, okay. KRL JR 25. Nah, dari kejauhan sudah ada lagi ya teman-teman. Dari kejauhan sudah terlihat ya teman-teman. Oke, okay, satu kereta sudah melintas. Tinggal satu kereta lagi ya teman-teman. Waduh, bahaya nih teman-teman. Waduh, bahaya nih teman-teman. Nah, KRL JR 25 ya teman-teman. Mantap. Oke, dua KRL ya teman-teman. Oke, dua KRL melintas ya. Papasan ya dua kereta ya.
Nah, kita lihat aksi manuver kembali Transjakarta ini ya teman-teman. Setelah tadi terpentok palang ya, sempat terpentok palang dan terhalangi ya. Ada serakah jalan sih. Oh, kan dimarahin sama petugas PJL-nya ya. Kan, aduh. Ini sangat tidak baik ya teman-teman. Harap untuk menjadi pembelajaran ke depannya ya teman-teman. Jadi jangan sampai mengganggu perjalanan kereta api ya, khususnya di perlintasan KA ini ya teman-teman. 365 Monteng. Info dari petugas JPL ini yang mau melintas adalah posko ya, KLB Kirim Rangkaian ya. Kalau orang petugas biasanya menyebutnya posko ya. Jadi ini Palang Pintu KA ini sudah menutup, bersiap akan dilintasi oleh posko infonya ya teman-teman, yang akan lewat di JPL ini teman-teman. Kita tunggu saja posko seperti apa ya teman-teman. Oke, dari kejauhan sudah terlihat ya teman-teman. Jadi kita saksikan ini dia kereta poskonya ini teman-teman, yang akan lewat di JPL ini teman-teman. Wah, itu dia kereta ya teman-teman. Wih, mantap. Kereta posko membawa kereta priority, pembangkit, dan bagasi. Mantap. Bawa 3 rangkaian saja ya teman-teman. 3 rangkaian. Yang ada salah satunya spesial, yaitu bawa kereta wisata priority ya teman-teman. Mantap. Palang pintunya masih menutup. Ini ada satu kereta lagi yang akan lewat di JPL ini teman-teman. Kita tunggu saja. Kereta apa ya akan lewat di JPL ini ya teman-teman. Nah, dari kejauhan sudah terdengar semboyan 35 atau klakson dari KRL ya teman-teman. Ternyata yang melintas adalah KRL ya, dari arah Manggarai ini teman-teman. Ini dia KRL ya teman-teman. Nah, itu dia KRL JR205 ya, melintas dengan santuy menuju ngebut di JPL 2 Halimun Menteng ini teman-teman. Oke, melintas sudah 2 kereta sekaligus ya, kereta posko dan KRL ya, melintas sama-samanya di JPL 2 Halimun ini teman-teman. Mantap. Oke, bentar lagi akan, nah, sirine JPL sudah berbunyi. Palang kereta otomatis menutup nih teman-teman. Oke, palang perlintasan otomatis menutup teman-teman. Ya, pintu perlintasan KA sudah ditutup aman, bersiap akan dilintasi oleh kereta yang akan lewat di JPL ini teman-teman. Kita tunggu aja kereta apa yang akan lewat di JPL ini ya teman-teman. Soalnya nggak ada kabar. Saya soalnya udah standby di sini dari kejauhan ya teman-teman. Nah, ini dia kereta yang saya tunggu-tunggu. Akhirnya bersiap untuk melintas JPL ini ya teman-teman. Ya, keretanya teman-teman, kereta ukur. Wih. Oke, melintas juga keretanya ya teman-teman. Ini saya tunggu-tunggu di sini, kereta ukur ya, di JPL 2 Menteng ini teman-teman. Mantap. Mantap. Ada Transjakarta melintas dengan seksi. Wih, livernya mantep banget nih teman-teman. Nomornya TJ321 teman-teman. Mantap. Vintage, oh vintage. Bring back your memories inside. Anjay. Ada Transjakarta lagi teman-teman. Mantap. Oke, sebentar lagi akan melintas ini kereta yang saya tunggu-tunggu, yaitu kereta ukur. Tapi ini ada KRL komuter lain dulu ya, JR25, 56 ya, dari Bekasi ya, ini arah ke Kampung Mandan via Manggarai ini teman-teman. Melintas dengan lumayan ngebut di JPL 2 ini ya teman-teman. Nah, palang pintunya masih menutup, berarti ada 2 nih. Wah, ternyata kota ukur teman-teman. Ini kereta yang saya tunggu-tunggu ya teman-teman. Mantap.
Kata ukuran melintas juga di JPL 2 ini teman-teman. Mantap. Dua kereta ya. Mantap. Oke, untuk kontennya mungkin cukup sampai di sini dulu. Kurang lebih ya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih yang sudah menonton konten saya pada kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel saya agar channel saya terus berkembang dan saya selalu semangat mengupload seputar perlintasan kereta api maupun lainnya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Bye-bye.